Okay, assalamualaikum dan selamat petang pada rakan-rakan semua. Jadi pada petang ni saya dan isteri akan repeat ke banglo Miku yang terletak di kawasan pedalaman kampung Miku lama ni untuk fly drone di sini pada petang ni. Nampak rimau? Kat mana? Rimau hitam. Oh, rimau kembang? Rimau kembang tu kena hati-hati. Bila kena nanti, tak ada orang, siapa nak minta tolong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbunan simen. Kalau hari itu saya buat rakaman di awal pagi, sekarang saya buat rakaman di waktu sampai waktu maghrib. Ya Allah. Ish, bawah terkejut aku. Kantung. Buat benda ni. Kecap. Okay. Okay. Okay.
Jadi banglo ni letak di kawasan kampung Miku Lama dan kebanyakan yang menghuni di sini adalah orang asli kampung yang agak pedalaman ke dalam kawasan hutan. Kebanyakan penduduk telah berpindah ke kawasan kampung Miku Pindah, kampung yang baru. So kampung ni macam sebuah kampung yang telah ditinggalkan lah. Termasuk juga banglo ni, banglo ni juga ditinggalkan. Cepat. Nampak buka. Dapat ke bawah. Lepas tu boleh buka kan? Boleh buka. Angin tolak. So geng, tak besar rumah dia, kecil je. Tu yang kami boleh tunjukkan dari semua. Kali kedua kami datang ke Banglo Miku. Tak dapat buat rakaman malam pun, rakaman dah hujan kan. So rakaman lewat petang pun dah cukup baik. Boleh rasa feel dia. Okay geng, jadi selesai rakaman kali kedua di Banglo Miku ni. Dan sekiranya kepada anda yang ingin menonton video eksplorasi pertama kami sampai ke Banglo Miku ni, boleh tekan link di bawah. Ini adalah tinjauan kedua kami di sini pada lewat petang dan sempat juga fly drone sekejap lah. So kita akan berjalan keluar daripada kawasan Banglo ni. Tidak. Tak pakai pesmas. Tak mendor. Dah pukul 6.35. Alhamdulillah, terima kasih sempat juga fly drone hari ni. Tengoklah kawasan dia. Nak mendaki, nak naik atas ni. Thank you.
Okey geng, jadi saya akan cuba untuk membuat rakaman di waktu malam ke kawasan Bangu Miku ni. Saya tak nak buang masa, kita teruskan rakaman. Jadi petang tadi saya dah fly drone untuk tengok keadaan dari udara, dan waktu siang hari tu saya dah buat eksplorasi, boleh tonton video penuh melalui link di bawah. Dan malam ni saya akan cuba untuk buat rakaman di waktu tengah malam. Jadi ini dia pintu pagar utama, pintu masuk. Saya onkan saja kereta, hidupkan kereta sebagai tujuan keselamatan. Saya akan cuba untuk explore secara solo. Di malam ni memang sejuk. Pokok durian dia kena mendaki sikit untuk naik ke Bangun. Sekeliling dengan hutan tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak jauh daripada kawasan kediaman orang ramai. Letak di kampung Miku Lama. Di sini cuma ada penempatan orang asli. Itu pun jarang-jarang. Masa saya masuk untuk siang buat rakaman drone tadi, ada kata sempat dengan 3 orang penduduk sini. Tak pasti sama ada mereka masuk untuk melihat kawasan dusun sini ataupun memang ada perkampungan lagi di dalam. Thank you.
berbuat juga untuk masuk ke kawasan sini tengah malam. Tapi tak apa, kita cuba nak explore. Tak banyak yang saya boleh explore sebab kawasan dia, langgur dia tak adalah besar sangat. Feel dia kat luar lagi seram. Kalau masuk dalam langgur ni, kurang sikit lah. Kat luar lagi seram sebab dia open. Balkoni atas tu memang tak boleh masuk sebab pintu tadi saya dah try petang tadi, saya dah try tolak tapi dia tertutup kemas untuk keluar sana, memang tak boleh. Itu waktu siang saya datang satu bulan lepas masih dapat buka. Okey, ha. Ada dapat ke? Tak ada apa-apa. Sini kawasan keras ke? Bagus ni? Keras kan? Kalau kat dalam ni ada perkampungan lagi ke? Dalam ni? Tak ada, ni tu apa tu je. Ada dusun eh? Dusun. Kalau gini jalan mati kita, lah? Kita tak boleh jalan berlubang-lubang. Kira kalau masuk lagi ada jalan mati lah? Ada mana? Tu, sini kalau ikut kadang sini nak turun memang genti ni. Dapat rimau? Kat mana? Rimau hitam. Rimau kembang? Rimau kembang tu kena hati-hati. Itu lah. Ada sini eh? Ya, kosong-kosong sini. Iyalah. Dia kan dia cari babi. Dia nak makan kan. Mana tahu maklum. Pop nanti ni kita boleh. Kalau ramai-ramai tak apa eh? Itulah. Tak risau juga masuk tadi. Tapi rumah tu kini tu. Ada wakaf tu. Ada apa? Wakaf. Wakaf lama. Ni dulu bangun ni siapa punya? Orang kaya ah. Atuk ini. Atuk ini ni. Adun ah. Orang kenamaan. Datuk ke? Datuk ah. Ya tu ah. Saya tanam durian lah sini. Ni kira abang nak pergi dusun dah ni? Tak nak tu ah. Cari ni monyet. Makan. Kita orang makan monyet. Babi makan semua habis. Kampung yang Miku yang baru tak jauh dari sini kan? Tak jauh. Miku mesti banyak rumah tinggal sini kan? Paling banyak. Dalam ada lagi dah? Tak ada. Tak ada lah. Semua cabut lagi. Tengok lah jadi apa jadi. Yalah. Okey bang. Abang dari mana? Dari Kuala Lumpur. Ada dapat tak memat macam ni? Apa dia? Ada dapat dah macam ni. Kalau hantu tak pernah rakam, tak ada lagi rakaman. Kalau bilah balik nampak lah. Kalau tengok balik nampak. Biasa kalau dia tengok balik nampak. Tapi serang lah. Dapat kata ada rimau. Memang ada rimau sini eh. Memang betul. Memang ada sini. Bukan cakap buruk lah. Memang dia macam ni. Memang makanan dia. Tu yang takut. Dia ni lain. Tengok bab. Dia lagi sini. Kadang dia bawa babi tu.
Ni atas bukit tu. Oh. Ni atas pokok. Ah. Yang kecil lah di bawah. Kita orang suluh tu. Pop kadang dua ekor. Wish. Jatuh lagi. Pau. Lemah. Seram. Betul. Janganlah. Kalau boleh. Kenapa nanti memang kan kita orang ada jalan sini. Bila kena nanti tak ada orang, siapa nak minta tolong? Betul betul. Betul. Siapa nak tolong? Tak ada orang. Lagi pun sini tak ada line telefon, tak boleh nak call. Susah. Kita tak sangka. Kalau kita ada jalan mana-mana macam ni, bolehlah kena apa-apa pun. Mesti kena tanya dulu, tanya apa kan. Kalau kena, kita orang bantu, ramai. Tu. Ramai tadi, masuk. Ya, tu ramai, tak apa. Tu cari rezeki kita orang. Yalah. Dan hari tu jumpa ular tedung. Kat mana? Tuang. Sini lah. Kosong sini. Itulah. Turun seluar. Besar. Dan kalau dia buka, ambil kau. Macam ni. Habis. Kepala. Sekali ngap. Dia unu-unu perlahan-lahan. Dia dah tinggi lah. Lebih kita ni. Lebih rasa. Dia dah tinggi. Dia kembang. Dia unu-unu. Dia tengok. Dia unu. Dia turun sikit. Unu sikit. Dan kita turun lagi. Tu lagi dia macam ni. Ngap kan? Ngap. Kita kena seluruh-seluruh perlahan. Tu kawan. Kawan. Ramai. Kalau abang macam ni, bahaya. Kalau apa-apa. Susah. Si baik masuk tak ada apa-apa. Yalah, tahu. Abang cari maklumat yang ni. Itu dah datang dah. Itu datang sekali pagi. Ni nak buat malam pula. Dah. Tak ada orang nak mencari maklumat yang cari tu lah. Buah halus. Buah halus. Dia orang nak cari maklumat. Dari Mau ke apa? Dari Mau. Dari KL. KL. Tak ada orang rakam banglo lama. Dah. Tapi kena hati-hati ya. Kena berani ya. Nanti kalau betul-betul nanti kita boleh tolong. Dah masuk dah. Dah. Nak balik ni. Okey. Terima kasih. Okey. Kita orang ada masuk. Kalau buat apa-apa nanti. Tak ada orang tahu. Betul-betul. Terima kasih. Datang Nami. Datang ni rumah. Boleh tahu. Okey. Kumpul. Ramai-ramai. Pergilah. Okey. Terima kasih. Okey. Ya. Terima kasih.